Baru-baru ini dua tank Ukraina terekam hancur setelah dihantam peluru Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penghancuran dilakukan oleh Rusia menggunakan peluru kendali Krasnopolye pagi ini di daerah Pesok. Apa itu peluru Krasnopol? Krasnopol adalah rudal serbaguna 152 atau 155mm Rusia yang diluncurkan oleh meriam berpandu laser semi-automatic peledak proyektil. Secara otomatis, home pada titik yang diterangi oleh perancang laser biasanya dioperasikan oleh pengamat artileri berbasis darat. Hal ini dimaksudkan untuk mengincar target darat kecil seperti tank. Senjata api langsung lainnya, hardpoint, atau target titik signifikan lainnya yang terlihat oleh pengamat. Ini dapat digunakan melawan target diam dan bergerak atau memberikan ini tetap berada dalam bidang pandang pengamat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!